Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Ekam7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, rumah ini dari sisi sini kelihatan besar. Dari sisi sini kelihatan rumah gede. Dari sisi sini kelihatan rumahnya luas. Tapi sobat M7 semuanya, lihatlah bahwa tanahnya cuma sedikit. Warisannya cuma tanah bentuk segitiga karena sudah dibagi-bagi. Wong tuane anaknya akeh, keduman sakmene ya diterima ae gawe omah. Seperti inilah tanah bentuknya. Rumah segitiga, dua kamar tidur. Ini kamar mandinya untuk umum, satu kamar tidur ada kamar mandinya, ruang TV, ruang keluarga di sini, di tamunya di luar aja. Kamar satu, kemudian nyambung ke area ruang makan, dapur, kamar mandi. Nah, seperti inilah bentuk temboknya. Nanti di sini untuk carport, kemudian di sini ruang tamunya di teras. Model seperti ini untuk pencahayaan sirkulasi udara cahaya. Lalu ada glass box, di sini adalah jendela dapur, ini ventilasi kamar mandi, ini adalah tali-tali air untuk motifnya. Selanjutnya untuk temboknya seperti ini, masuk sini ruang keluarga, kamar, ruang makan, dapur, kamar mandi. Yang di sebelah sini kamar tidur utama, kemudian ada kamar mandi pribadi. Untuk kamar mandinya, deknya rendah agar atasnya bisa untuk nyimpan barang, demikian juga yang berada di sini. Nah, seperti yang M7 semuanya, ini untuk mengelabui orang. Kalau dilihat kelihatan rumahnya besar, padahal atasnya segitiga, nggak ada belakangnya. Jadi kalau untuk pamer bisa rumah ini. Bisa untuk mobil kecil carportnya, mobil Brio. Untuk depan sini untuk teras, mainan terasnya atas seperti ini, atapnya seperti ini. Kemudian semuanya atap pelana, satu sisi mengarah ke depan agar efektif, efisien. Dari segi biaya yang nggak larang-larang, timbal jaluk warisan maneh, kaono. Di sini adalah profil tali air seperti ini, ventilasi kamar mandi pakai kaca susu, kemudian ini adalah jendela dapur. Yang ini jendela kamar tidur, kemudian ada glass box. Yang ini ventilasi kamar mandi. Nah, kalau nanti memang dibutuhkan untuk tandon air bisa dicor saja di atasnya kamar mandi pada bagian sebelah sini. Nah, sobat M7 semuanya, demikianlah review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.